Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Asia Lovers dan Nighting Nisus dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali bersama One TV Channel, tentunya kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi kalian para sahabat yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya mendukung dengan cara like, subscribe, dan komen, serta tinggalkan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila ada kabar terbaru, kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya. Kabar bahagia buat kalian para fan Asia, di mana baru-baru ini ada sebuah postingan di akun Instagram Choi Furnama sebagaimana yang telah di-repost oleh Wiawia25, di mana ada hal yang istimewa di postingan Choi Furnama. Ia memposting kenangan ketika Ayu Ting Ting dan Syair Seh tengah berdance bersama. Wow, tentunya ini kenangan-kenangan yang takkan terlupakan ya, baik buat fan Asia maupun Asia itu sendiri, karena kenangan ini sangat melekat di hati kita para penggemar Asia dan juga di hati Ayu Ting Ting dan tentunya Syair Seh. Ini dibuktikan dengan like-nya Ayu Ting Ting kepada postingan tersebut. Wah, tentunya Ayu Ting Ting rindu ya, rindu berat dengan Syair Seh. Ini dibuktikan dengan like-nya kepada postingan daripada Choi Purnama yang posting ia tengah berdance bersama dengan Syair Seh. Lalu dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat, termasuk Wiawia25 yang menuliskan caption kata dia, postingan Choir Purnama di like sama Neng Ayu, dance yang sangat romantis Asia, kenangan yang tak terlupakan bagi fan Asia maupun Asia sendiri. Lalu akun yang lain yang bernama Elitarshipa113 kata dia, sepertinya akan ada yang datang bunda. Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut berbahagia atas like-nya Ayu Ting Ting kepada postingan ketika mereka sedang berdansa. Wah, sungguh ini kabar yang luar biasa dan kabar yang menggembirakan buat kita para fan Asia. Mudah-mudahan kita berdoa ya, semoga Syair Seh melihat postingan ini dan ia bergegas datang ke Indonesia. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama One TV Channel. Jangan lupa di subscribe agar menjadi motivasi di dalam saya berkarya. Sekian, terima kasih. Wassalam.